Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Rahim. Babu ma yaqul li sahbihi idza ra'a 'alaihi sauban jadidan. Bab yang menerangkan apa yang diucapkan kepada sahabatnya ketika ia melihat berpakaian baru. Menerangkan bagaimana kalau ada sahabat kita, saudara kita memakai baju baru. Apa yang diucapkan? Rawaina fi Sahih Bukhari, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, an Ummi Khalid radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Khalid radhiyallahu anha berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyabin fihi khamisatun sauda. Utia diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyabin fiha, dengan pakaian yang di dalamnya khamisatun sauda, di pakaian perempuan. Ya, pakaian panjang perempuan, khamisah berwarna hitam. Jadi Rasulullah diberi pakaian perempuan berwarna hitam, ya, khamisah hitam. Qala, beliau bersabda, man tarawna naksu hadhil khamisah, man siapa taruna yang tahu. Di antara kalian, naksu hadhil khamisah, yang akan kami pakaikan khamisah ini. Fasakat al-qawm, maka kaum itu berdiam, diam, enggak ada yang jawab. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ituni bi ummi Khalid, datangkan kepadaku, itu ummi Khalid, fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'albisniha biyadihi. Lalu Rasulullah tadi memerintahkan supaya mendatangkan Ummi Khalid. Lalu para sahabat mendatangkan Ummi Khalid kepada Rasul, fa'albisniha biyadihi. Lalu Rasulullah memakaikan pakaian tadi, khamisah berwarna hitam tadi, kepada Ummu Khalid dengan tangannya sendiri. Waqala, abli wa ahliki. Kemudian Rasulullah menyampaikan, abli wa ahliki marrotain, dua kali. Di ucapan abli wa ahliki, ya, dua kali, ya, kepada Ummi Khalid.
Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, wa rawaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayatkan dalam kitabnya Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umarin radhiyallahu an sauban. Rasulullah SAW, bahwasan Rasulullah SAW melihat ya, sahabat Umar memakai baju. Faqala, lalu bersabda, ajadidun hadha am ghusilun? Bertanya kepada Umar, pakaian yang kamu pakai ini baru, apakah sudah dicuci? Am ghusilun? Apakah sudah dicuci? Faqala, lalu Umar menjawab, bal ghusilun, tapi ini pakaian yang saya pakai ini sudah dicuci. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ilbas jadidan, pakailah yang baru. Wa ishamidan, hiduplah terpuji. Wa mutsahidan sa'idan, dan matilah kamu dengan sahid dan membahagiakan. Hadirin, dari keterangan hadis ini dapat kita ambil keterangan bahwa ketika kita beli baju baru, itu sebaiknya dipakai dulu, tidak dicuci dulu, ya, dipakai dulu. Kita tidak boleh membayangkan pakaian ini najis apa tidak. Kalau kita tidak tahu, ya dakma ya ribu, kilama ya ribu, enggak usah ragu-ragu, anggap bahwa pakaian yang kita beli itu suci. Sehingga kita pakai dulu. Kita pakai dulu, setelah kita pakai, ya kita cuci. Jadi kalau yang berkaitan dengan mungkin sarung, baju takwa, ibu-ibu pakai mukena, beli, anggap saja itu suci, yang kita tidak tahu, ya najis dan tidaknya, dianggap suci. Ya, jadi sebaiknya dipakai dulu, ya, sholat sekali, ya, kemudian dicuci. Ya, jangan dicuci dulu. Jadi Rasulullah menyampaikan, ilbas jadi dan pakailah yang baru. Wa ishami dan hiduplah yang terpuji. Wa mutsahi dan sa'idan, dan matilah dengan sahid dan yang membahagiakan. Babu kaifiyati libasi saubi wan na'li wa khal'ihima. Berikutnya bab yang menerangkan bagaimana memakai baju, sandal, serta melepasnya. Yustahabbu ay yabtadi'a fi lubsi saubi, disunahkan ketika memulai memakai baju, wan na'li atau sandal, dan sandal ya, wasarawil celana, wasibuha dan yang sejenisnya, yang serupanya, bil yamini, dengan dimulai dari yang kanan. Jadi kita memakai pakaian, memakai sandal, memakai celana atau sejenisnya, ya, itu memakainya didahului bil yamin, ya, yang didahulukan memakainya itu dimulai dari yang kanan. Ya,
Kalau tangan ya tangan kanan dulu. Kalau kaki ya kaki ya kanan dulu. Min kumihi warijalil sarawil. Jadi juga begitu ya. Jadi kalau dari kopiah, kumih itu kopiah-kopiah bulat. Jadi kopiah yang bulat, ya kita mengambil dengan tangan kanan ya dipakai langsung. Kalau kepala kan tidak ada bagian kanan, bagian kiri. Jadi memakainya dengan tangan kanan. Warijalair sarawil, dan apa, kedua kaki celana. Jadi kalau celana ada kakinya, kaki kanan, kaki kiri. Wayukhla al-aisar, ketika melepas dan melepasnya dengan ya, bagian yang kiri. Sumal aiman, kemudian yang kanan. Jadi kalau memakai itu, memakai yang bagian kanan dulu, anggota yang kanan dulu, selesai yang kiri, tapi kita melepas yang bagian kiri dulu, setelah itu sumal aiman, kemudian yang kanan. Wakadzalikal ikhtihal, dengan gitu ketika memakai celak. Jadi celaan itu yang dipakai ya mata yang kanan dulu yang dicelai. Kemudian wasiwak, siwak sikatan ya. Itu jadi gigi bagian kanan dulu. Dulu kan. Wa taklimil athfar, memotong kuku. Jari, kuku jari-jari yang bagian kanan didulukan. Apakah itu kaki maupun tangan. Jadi yang bagian kanan didulukan, baru setelah itu yang kiri. Berikutnya waqas sarib, mencukur kumis. Jadi kalau mencukur kumis itu yang bagian kanan dulu, baru setelah bagian kiri. Merapikan juga begitu ya, bagian kanan didulukan, setelah itu yang kiri. Wanat fal ibti, ya apa ini, mencabut bulu ketiak, ya, ibti. Jadi mencabut bulu ketiak, jadi ketiak bagian kanan didulukan, setelah itu bagian kiri. Ya memang disunatkan dicabut kalau bulu ketiak ya, tidak dicukur atau digunting. Wahalakor roksi, memotong rambut. Jadi potong rambut juga gitu, yang bagian kanan didulukan. Karena itu bagian yang lainnya ya ke arah kiri. Wassalamu minas sholati, wassalamu minas sholati, dan salam dari sholat. Jadi yang pertama, salam yang pertama itu nengok ke kanan. Wadukhulil masjid, masuk ke masjid kaki kanan dulu. Wal khuruju minal khala, wal khuruju minal khala, keluar dari WC ya, dari kamar kecil itu kaki kanan. Wal wudu, kemudian wudu, wudu yang didahulukan anggota kanan. Wal ghusl, juga mandi bagian kanan dulu yang disiram. Wal akl, makan ya memakai tangan kanan. Wasurb, minum juga memakai tangan kanan. Wal musafahat, dan jabat tangan, berjabatan tangan itu dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri.
wa istilamul Khijril Aswad, memberi salam, isyarat salam kepada Hajar Aswad ketika mengawali tawaf. Itu kan kita diarah Hajar Aswad dengan melambaikan tangan kanan, ya, jadi dengan isyarat, ya, bismillah, Allahu Akbar, kita mulai, ya, di situ niat tawaf, ya, bismillah. Jadi melambaikannya, memberi isyarat ini dengan tangan kanan. Wa khadal hajati min insan wa taf'iha ilaihi, menerima pemberian. Jadi ada orang memberi, kita terima dengan tangan kanan. Begitu pula kita memberi, juga memberinya dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Wa daf'iha ilaihi, ataupun menolaknya. Jadi kalau tidak mau, ya tidak mau menerima, ya ditolak dengan tangan kanan, ya. Jadi dengan tangan kanan, ya, tidak dengan tangan kiri. Bama asbah hadza, dan apa saja yang serupa dengan ini. Fakuluhu yaf'alu bil yamin, semuanya itu dikerjakan, diawali dengan yang kanan. Waditu bil yasar, dan sebaliknya dengan tangan kiri. Sebaliknya maksudnya, kalau tadi masuk masjid dengan kaki kanan dulu, keluar dengan kaki kiri. Keluar dari WC itu dengan kaki kanan, ketika masuk itu dengan kaki kiri. Maksudnya begitu. Fakulu yaf'alu bil yamin waditu bil yasar. Warawain Nabi Sahil Bukhari Wabil Hasan Muslim Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naib Saburi An-Asyata radhiyallahu anha qolat, ya, dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qolat, beliau berkata, kan Rasulullah SAW adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk jubul tayammunu, Rasulullah itu mengagumi posisi kanan, fi sya'nihi kullihi, dalam semua urusannya. Jadi dalam semua urusan Rasulullah itu mengagumi yang kanan, sehingga mendahulukan yang kanan, dalam memakai apa saja mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi, ya, baik ketika bersuci, ya, dalam bersuci, atau rajulihi, menyisir rambut. Jadi Rasulullah itu orangnya juga tampan dan selalu, ya, bawa sisir. Dalam keterangannya, dalam sejarahnya, ya, beliau selalu, ya, rapi, selalu rapi. Jadi kalau menyisir rambut, ya juga begitu, dari yang kanan dulu. Watana oleh, kemudian kalau memakai apa ini, alas kaki, ya, masang alas kaki, pakai apa, kaos kaki gitu, ya, kalau sekarang itu juga bagian kanan didulukan. Jadi kita tidak boleh terburu-buru kemudian tidak memperhatikan, ya, anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ya, harus kita contoh di mendahulukan yang kanan. Warawi nafisna Abi Dawud wa ghairi sanad sahih an Aisyah taqalat
Ya, sama dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhuri wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adza. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan beliau, tangan Rasulullah itu ya, al-yumna yang bagian kanan itu dipakai lituhurihi untuk bersuci. Jadi maksudnya lituhuri bersuci ini apa ini untuk wudu ya, wudu tangan kanannya dulu ya. Mandi tangan kanannya dulu ya. Jadi bukan bersihkan dari kotoran, tapi sebaliknya di sini wa kana tilyusra li khala'i wa makana ya. Tapi Rasulullah mendahulukan yang kiri ya, li khala'ihi untuk keluar dari kamar kecil, wa makana min adza dan apa saja dari hal-hal yang kotor. Jadi, kalau barang itu kotor ya, kita membersihkan kotoran kita ketika selapi api ya dengan tangan kiri. Jadi akan ilustrasi khalaihi wa makana min adza. Warayna fi sunan Abi Daud wa sunan Baihaqi an Hafsatar radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sara bihi wa siyabihi wa ja'alu yasarahu lima siwa dhalika. Dari Hafsah radhiyallahu anha, Sayyidina Isa. Nah ini Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan yaj'alu yaminahu kanannya lito'amihi untuk makan, wasarobi untuk minum, wasiabi untuk berpakaian, wajalu yasarohu dan menjadikan kirinya ya, tangan kirinya, bagian kirinya lima siwa dhalika ya, kecuali selain itu. Jadi selain untuk makan, minum dan berpakaian itu pakai yang kiri. Maksudnya kalau yang di atas tadi disebutkan adalah ketika keluar dari kamar kecil atau dipergunakan untuk hal-hal yang kotor, wa makana min adza. Wa rawaina Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kami riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi mayaminikum. Jika kamu berpakaian, idza labistum wa idza tawaddatum dan jika kamu berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan bagian yang kananmu. Jadi ini lebih jelas, Rasulullah merintahkan kepada kita kalau kita berpakaian, kita berwudu, itu dimulai dengan bagian yang kanan. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa Abu Dawud Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ini keterangan yang harus juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis ini bagaimana kita beraktivitas ya, kita bisa mengikuti ya, Rasulullah. Jadi apa yang sudah dicontohkan dari Rasul ya kita lakukan ya, insyaallah semuanya akan menambah kebaikan kita untuk menambah bekal kehidupan di akhirat supaya bahagia dunia sampai akhirat. Dan dapat saya sampaikan, wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Kita akhiri, semoga manfaat, di barokatil Fatihah. A'udzubillah.